Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca kitab Minhajul Abidin Aqabah yang ketiga, muka surat 292. Masih lagi membicarakan tentang bergopoh dan berjimat ataupun berlemah lembut. Baik, kita sampai pada bahagian yang ketiga. Ada seorang yang menzaliminya menyebabkan dia merasa marah terhadap penzalimnya, lalu dia bersegera mendoakan. Bersegera mendoakan bala atas penzalimnya itu. Maka binasalah si muslim yang zalim itu dengan sebab doanya, dan berkemungkinan dia melampaui batas di dalam berdoa supaya ditimpakan bala ke atas penzalimnya. Ini biasalah tuan-tuan. Penyakit yang ketiga, bila gopoh. Bila tak cermat, bila gopoh, bila nak cepat, apa yang berlaku kesan kepada dia? Kesan dia bila dia kena zalim. Bila dia kena zalim je tuan-tuan, angkat tangan, tadah tangan, doa terus. Dia nak pergi masjid lepas hujan. Datang satu budak muda naik motor, langgar lopak air. Lopak air tadi kena baju dia. Terus tanda tangan, mampuilah hang. Bahasa kita tu, accident lah kamu. Betul tuan-tuan, tak ada sampai simpang tu, accident. Nampak yang kitab ni kata ni, gopoh sangat berdoa pada orang yang buat zalim, akhirnya doa yang hang minta tu melampaui batas. Bukannya dia langgar apa pun, dia langgar lopak air, kena baju kita, tak najis pun, main semayang, dimaafkan. Lopak air ke debu tepi jalan tu, dimaafkan, mainlah semayang. Tak pun kalau rasa tak sonok, pi basuh sikit, main semayang, tak apa. Yang doa, ya Allah bagilah mati budak tu, accident lah kamu, hancur lah kamu, pecah kepala lah kamu. Maka bukankah itu termasuk satu doa yang melebihi batas, yang melebihi had, yang tak betul? Seperti mana yang Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita di dalam surah Al-Isra' ayat 11. Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia berdoa dengan memohon ditimpakan kejahatan sebagaimana dia mendoakan untuk kebaikan, dan adalah manusia itu bersifat dalam keadaan gopoh gapah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, berhati-hati dalam berdoa. Okey ustaz, kalau doa minta orang binasa tu, Allah sebut dalam ayat 11 surah Al-Isra ni, ada sekumpulan manusia yang bila berdoa minta jahat pada orang. Macam mana dia minta baik pada diri dia? Dia minta baik pada diri dia supaya dicepatkan baik tu dapat. Dia doa. Macam itulah dia doa jahat pada orang, cepat dapat pada orang tu. Kalau dalam ayat ni Allah tak bagi kita doa macam tu ustaz. Habis tu macam mana dengan doa kunut nazilah? Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururi. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabar ya muntaqim. Sampai habis doa. Yang pertama kunut nazilah Rasulullah buat. Yang kedua, kunut nazilah tu dibuat oleh Rasulullah bila? Bila ada sesuatu kezaliman
yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap orang-orang Islam, yang mana kezaliman itu tak dapat diterima, tak dapat dimaafkan, tak dapat kita rasa ni satu kezaliman yang sangat-sangat zalim. Umpamanya dulu di Bosnia, habis orang Islam dibunuh, dirogoh, dibakar, dihalau. Kita di Malaysia ni nak tolong tak boleh. Malaysia hantar bantuan askar pengaman PBB pergi hantar. Tolong. Kita pula hantar bantuan macam-macam, orang Malaysia hantar bantuan. Buat doa semayang hajat supaya orang Islam di Bosnia diselamatkan. Dan orang yang menghancurkan orang-orang Islam di Bosnia tadi diberikan pengajaran, hukuman, balasan. Maka dibuatlah doa kunut nazilah, silakan. Yang tu bukan dipanggil gopur rapah. Itu sampai satu tahap dibunuh, dihalau. Kita panggil pembersihan etnik. Dia nak habiskan orang Islam. Habis. Langsung tak ada lah. Tak wujud lagi dakwah Islam. Yang ni kita boleh buat kunut nazilah. Kalau setakat tuan-tuan sampai pada satu tahap orang fitnah kita, orang kutuk kita, biasa tuan-tuan, tak payahlah kita, ya Allah, kau hantarkanlah anjing-anjing kepada mereka tu, ya Allah. Dalam ayat tu disebut dihantarkan kilab, anjing-anjing kepada mereka. Maknanya yang bawa kerosakan pada mereka. Sabarlah. Sebab dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, manusia yang bertakwa ialah wal'afina an-nas, manusia yang memaafkan orang lain. Tapi hati saya sakit ustaz, orang fitnah saya. Sabar. Fitnah tu kadang-kadang dia memberikan kebaikan kepada kita. Fitnah orang pada kita tu kadang-kadang dia bagi kebaikan. Mana ada baik ustaz, fitnah semua jahat. Bila ada orang yang mempercayai fitnah, bila ada orang yang mendengar fitnah ke atas kita, kita dapat tahu mana dia yang betul-betul kawan, mana dia yang betul-betul kawan. Waktu kita senang, waktu kita susah, dia tinggalkan kita. Allah membuat tapisan, filtering nama dia. Allah bagi kita sakit, kadang-kadang Allah nak tunjuk siapa dia kawan yang sanggup susah dan senang. Siapa yang kawan waktu senang saja, waktu susah dia lari. Di situ kita dapat buat penilaian. Begitu juga kalau jadi satu benda fitnah kepada kita, kita dapat tahu mana dia yang talam dua muka, mana dia yang bermuka-muka, mana dia yang tetap bersama dengan kita, mana dia yang lari meninggalkan kita, mana dia yang menikam dari belakang pada kita. Angkara fitnah. Di situ Allah Ta'ala nak bersihkan orang yang berada di sekeliling kita. Bentuk Allah Ta'ala nak bagi petunjuk kepada kita macam-macam. Sebab tu jangan sangka bila kita kena fitnah, fitnah itu buruk pada kita. Kadang-kadang fitnah itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Sebab itu ambil satu sikap yang senang. Maafkan. Tapi hati saya sakit. Maafkan. Tapi saya sedih. Maafkan. Tapi saya terasa. Maafkan. Bukan semua ubat itu manis. Ubat kebanyakan pahit. Yang manisnya ubat ni, ubat budak-budak. Bagi sirap, manis. Ubat antibiotik dia manis. Pasal budak bagi dia pahit, dia pun tak mau. Tetapi kebanyakan ubat adalah pahit. Daripada pahit itulah ia menyembuhkan. Begitulah bila kita ni kena ujian, pahit, tak seronok. Ujian yang datang kepada kita pahit, tetapi itulah penawar, itulah ubat. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut berkali-kali di dalam Al-Quran, maafkan orang, maafkan kesalahan dia. Jangan doakan kepada dia doa yang buruk-buruk. Ada yang doa sekarang ni, disamba peti lah engkau. Disamba peti. Kenapa engkau doa dia kena samba peti?
Dia curi kasut aku. Berapa sen? RM2.50. Selipar RM2.50. Ang doa dia sama petik. Dia ada anak 8. Bila dia sama petik, terbakar badan dia. Siapa nak tanggung 8 anak dia? Ini nama dia gopoh. Doa kau pada dia tak sepadan dengan apa yang dia buat pada kau. Maka dalam doa ni, dalam pelajaran kita ni, jangan gopoh. Ya Allah, engkau gantikanlah selipar aku yang diambil dengan selipar yang lebih baik. Selipar dia yang diambil, selipar Jepun. Gantikanlah aku ya Allah selipar yang lebih baik ya Allah. Dia tengok sebelah tempat dia parking tu, selipar bata. Ha, cantik. Rupanya Allah ganti selipar bata, kata dia. Dia pula mencuri selipar pula entah. Dia ngata korang, dia juga mencuri. Jangan. Kalau dia ikhlas doa, ya Allah akan gantikanlah aku selipar yang lebih baik. Besok anak dia sampai balik daripada Mekah umrah haji, dia kata, ayah, saya tak tahu nak beli apa ke ayah, saya beli capal ya. Ni capal ni orang Arab buat, lagi elok daripada selipar Jepun, RM2.50. Baik. Yang ketiga, yang keempat, bahwasanya asal kepada ibadah dan asasnya ialah sifat wara. Asal kepada ibadah, asal kepada ibadah ialah wara. Apa dia wara? Jangan tuan-tuan faham wara tu jalan tunduk ke bawah, cakap pun dia, dia wara. Makan pejam mata. Oh, betul bukan warak. Makan-makan pahit. Apa ni? Rupa teh cicak letak balik dia. Warak tu bukan naik motosikal tunduk ke bawah. Dia tak tahu depan tu lori. Warak ialah mengelakkan maksiat. Satu. Warak maknanya tidak lama-lama di tempat maksiat. Warak maknanya tak bercampur dengan maksiat. Warak maknanya membuang segala perangai yang buruk yang ada pada diri kita. Tu nama dia warak. Warak maknanya jangan membiarkan diri jatuh dalam tempat tak elok. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Itu maknanya warak. Sebab tu ada satu ayat dalam Quran, innas salah tatanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang dapat mencegah kamu daripada buat jahat dan buat fahsyak, mungkar. Sembahyang dapat mengelak daripada mungkar. Sembahyang dapat mengelak daripada benda fahsyak. Itu nama dia warak. Paksa apa? Paksa dia menjaga sembahyang. Dia menjaga sembahyang dia supaya sembahyang dia tak rosak. Macam mana sembahyang boleh rosak? Yang pertama, riak. Kalau aku tak datang masjid betul 8, gelap masjid tu. Tu nama riak. Rosak sembahyang sebab apa? Ujub. Dia perasan duduk seorang-seorang. Duduk dalam masjid ni, dia duduk perasan. Aku sembahyang ni mesti orang tengok aku. Tu nama dia ujub. Bila dia warak, benda tu tak ada pada diri dia. Yang ketiga, kenapa sembahyang tu rosak? Sebab ngumpat. Dia ngumpat. Sebab apa? Sebab dia memfitnah orang. Sebab apa sembahyang dia rosak? Sebab dia derhaka pada mak bapak dia. Sebab apa sembahyang dia rosak? Sebab dia ada isteri, dia tak bagi nafkah pada isteri dia. Sebab apa sembahyang dia rosak? Sebab dia tak taat pada suami dia. Yang ni yang manusia kadang-kadang dia tak mau jaga. Aku sayang sembahyang aku, jangan bagi rosak. Aku tak nak buat benda ini. Maka dia jaga sembahyang dia supaya dia tak buat jahat. Itulah maksud innas salah tatanha anil fahsya wal munkar. Dia jaga sembahyang dia, itu asas. Macam kita pakai baju, tak nak terkena najis. Pakai baju, tak nak terkoyak. Pakai baju, tak nak busuk. Pakai baju, tak nak yang jadi kotor. Jaga elok-elok baju. Itulah nama dia warak. Macam kita lah tuan-tuan ni, mikrofon masjid tuan-tuan ni, mahal ni.
Duk lagu ni pun dengar. Duk lagu ni pun dia tangkap suara saya. Maknanya mahal. Jenis apa ni? Syurek ke nama kah? Ni. Ada setengah mikrofon. Saya letak kat bawah. Ustaz, atas sikit. Orang belakang tak dengar. Naik atas lagi. Main lagi setiap usaha ni. Ustaz, atas lagi ustaz. Atas lagi. Ustaz, atas lagi ustaz. Saat lagi aku bohlah mulut. Saat lagi senang kot. Maknanya mikrofon tu cik ayam nama dia. Nak jaga mikrofon supaya elok. Jadi apa? Warok. Siapa yang boleh pegang mikrofon ni? Semua boleh pegang. Eh, dia tak warok. Yang boleh pegangnya Haji Mat seorang. Kemudian dia tulis pula dekat amplifier tu. Jangan diubah kedudukan. Hak meter duk turun naik tu. Jangan diubah. Dia dah set dah tu. Tu nama dia warak. Yang tak waraknya Haji Mat ubah, Haji Din ubah, Mai Tok Siak ubah, Tok Bilal ubah. Lah-lah sekali, Ustaz Kazim main ubah. Agak-agak lagu apa. Rosak mikrofon, amplifier pun tak tahu. Kalau betul kita warak, jaga. Supaya benda ni jangan jadi rosak. Begitulah dengan sembahyang. Kalau betul kita sayang pada sembahyang, kita tak ngumpat orang. Sebab pahala kita dapat kat dia. Kalau aku betul jaga sembahyang aku, aku tak makan riba. Sebab orang yang makan riba sembahyang dia tak ada pahala. Saya dah kata dah pada tuan-tuan. Dua benda yang kita kena takut. Yang lain-lain jangan takut. Ada orang yang takut dengan hantu. Sekarang ni tengah duduk heboh. Pontianak duduk atas pokok. Duduk mengilai. Ada orang rakam pula. Siap babai ke pun tu dia. Nama benar menipu ni tuan. Kalau betul lah Pontianak tu duduk atas pokok. Bagus Pontianak tu. Pandai pakai jubah tutup aurat. Ya manusia pula pakai skirt apa ke jadah ni tuan. Kalau ikut-ikutkan Pontianak tak payah pakai jubah lah dia hantu. Ini guna otak tuan. Orang tu berlakon. Tapi manusia takut dengan hantu. Ada manusia yang takut dengan penyakit. Dulu ingat ada waktu COVID. Disuruh pakai mask. Pakailah bagus. Ni sampai mandi dalam laut pun pakai mask. Logik tak logik tuan-tuan? Dia pi berenang dekat Pulau Pangkor tu pakai face mask. Kejadah apa engkau? Ni melampau-lampau takutnya ni. Ada orang yang takut jadi miskin. Ada orang yang takut jadi gemuk. Yang paling takut dengan gemuk orang perempuan. Abang-abang kalau hari jadi isteri jangan hadiah dekat dia. Penimbang jangan. Ni bungkus elok-elok boh reben lagi. Apa ni bang? Buka-buka. Ah, penimbang. Dia hentak pula kita tuan-tuan. Dia takut. Takutlah pada Allah. Wajib. Yang betul-betul yang kita nak kena takut ni. Hak Allah tu betul dah. Ittaqullah tu betul dah. Hak tu kita tak cerita. Kita cerita hak dua ni. Dua benda ni lah yang tuan-tuan kena takut sungguh. Pertama, takut ibadat tak sah. Itulah warak. Takut ibadat tak sah. Tuan-tuan pergi rumah anak di Kuala Lumpur seminggu. Maka kita pun sampai rumah anak di Putrajaya, kita pun jamak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga jamak. Hari keempat sembahyang biasa, hari lima sembahyang biasa. Enam sembahyang biasa, tujuh sembahyang biasa balik. Kita bertanya Tuan Haji jamak ke? Saya tiga hari saya jamak lah kan. Masa hari keempat tu semayang biasa lah. Kenapa Tuan Haji jamak? Saya musafir. Musafir ni ustaz. Tiga hari tu kita boleh jamak. Hari empat tak boleh lah. Oh. Haji duduk sana berapa hari? Memang saya niat nak duduk seminggu. Oh kalau Haji niat nak duduk seminggu, sehari pun Tuan Haji tak boleh jamak. Haji kena semayang biasa. Pasal Haji dah nak niat menetap lebih pada tiga hari.
Eh dah ustaz, ustaz salah tu. Dia 3 hari kita boleh jamak. Masuk hari 4 5 6 tu sembahyang biasalah. Eh dah haji. Haji dah niat nak duduk tu, makna haji dah jadi orang duduk sana dah. Duduk bermukim di situ dah. Maknanya tu haji tak boleh buat jamak langsung. Oh ya kah? Niat selama ni saya buat ni tak sah. Eh takkan tak sah ustaz? Saya pi kursus di Langkawi, saya buat macam tu. Saya pi besan, saya menikah di Johor, anak dia menikah, saya buat. Saya seminggu duduk di Johor, saya buat lagu tu. Dia lagu tu tak boleh haji, dia lagu 3. Bukan lagu tu ya. Lagu 1, lagu 3, lagu 4. Satu hari pun Tuan Haji tak boleh jamak sebab Tuan Haji lebih daripada had. Tuan Haji kena sembahyang biasa. Tuan Haji hanya boleh jamak waktu masuk dan waktu balik nanti. Tu hak lama-lama tu macam mana ustaz? Tak sah. Yalah tak sah nak buat macam mana? Qada. Tak boleh kira halal tak? Sebab tu tuan-tuan tanya, belajar. Tuan-tuan tak nak buat kursus jamak dan qasar. Buat di masjid. Nu dewan tak ada. Jangan buat dalam masjid, lenguh. Gaut banyak. Duduk atas kursi. Panggil orang kampung. Kursus jamak dan qasar. Tuan-tuan nak naik kapal terbang daripada Ipoh, Johor Bahru. Rumah Batu Lapan. Keluar dari rumah pukul 12. Flight pukul 3 petang. Kita pun 12 bergerak. Pergi ambil check-in, boarding apa semua. Kita pun duduk tunggu. Eh ayah, dah pukul 1:30 kita boleh sembahyang Zuhur. Kita buat 2 Zuhur, 2 Asar. Jom masuk surau airport. Airport Ipoh. 2 Zuhur, Allahu Akbar. 2 Asar, Allahu Akbar. Pukul 2:30 kita pun tunggu. 2:45 pengumuman. Teng teng teng, penerbangan Ipoh Johor Bahru pesawat Air Asia dibatalkan. Diulangi, pesawat AK-4424 Ipoh ke Johor Bahru dibatalkan. Harap maaf. Tanya dekat kaunter balik, betul ke batal? Batal, minyak habis tadi. Atau macam mana saya ni? Minta maaf lah encik. Tak boleh nak buat apa je. Jomlah ayah balik. Pukul 3 dia start kereta daripada airport Ipoh, balik Batu Lapan. Sampai sini pukul 4:47 masuk asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soalannya, nak sembahyang balik dah asar ustaz? Nak sembahyang balik dah asar tadi ustaz? Tadi saya tengok batal ustaz. Aduh, tak payah aduh lah, bukan sakit. Balik je lah. Soalan dia nak jamak. Saya dah jamak tadi ustaz. Bila balik sini dah orang azan asar. Macam mana ustaz? Saya tak buat dah ustaz. Tadi dah buat. Apa nak buat-buat pula? Eh, dok lah. Anak-anak buat. Dia tersinggah Batu Lapan punya masjid. Dia sembahyang. Saya hidup. Saya tunggulah kereta. Tuan-tuan tak nak belajar tentang jamak dan qasar betul-betul. Tuan-tuan ni duda. Duda. Ada satu markah janda. Janji nak dating di Kuala Lumpur. Makan ABC dengan cendol. Nak lepak-lepak jumpa makwa. Boleh buat jamak? Tak boleh. Maksiat. Kamu nak pergi berdating, maksiat, tak boleh jamak. Pergi naik kereta seorang-seorang sampai dekat dengan Sungai Buloh. Dengar ceramah Radio Perak dapat kat Rawang Sungai Buloh. Ustaz Kazim duduk ceramah Radio Perak. Janganlah melakukan maksiat, hukumnya haram dan berdosa. Ya Allah, aku ni nak pergi jumpa makwa, aku berdosa lah. Ya Allah. Dia pun ambil telefon, berhenti tepi jalan. Dia kata, wah, cancel jumpa, dosa. Nak dating-dating. Janda dengan duda tua.
soalannya. Dia teruskan perjalanan sampai tol Sungai Buloh, dia sembahyang jamak dan qasar dekat tol Sungai Buloh. Boleh ke tak boleh ustaz? Perjalanan asalnya ialah nak jumpa makwa, tapi dia dah bertukar niat. Dia tak jadi jumpa. Dia patah balik dekat tol Sungai Buloh, dia jamak dan qasar di situ, dia nak balik ke Ipoh semula. Soalannya, bolehkah dia jamak? Bolehkah dia qasar? Boleh ke ustaz? Pasal dia dah tak jadi pergi. Dia dah cancel niat dia tu ustaz. Boleh kot. Kot. Kot inilah tidak warak. Sebab tak mengkaji. Batalkah? Sahkah? Bolehkah? Ini yang kita tak mau. Asas kepada ibadat ialah sah. Kaji betul-betul. Ha, yang ni yang betul. Yang ni yang sahih. Yang ni yang sah. Atau ustaz boleh ke ustaz? Kena buat kursus lah. Ni kita belajar bab min haju abidi, bukan bab peqah. Atau bila ustaz nak ajar bab jamak qasar, ha, tunggu jatang kuasa panggil. Eh? Kita buat kursus. Jawapan dia apa? Jawapan dia ialah daripada Batu Lapan sampai ke Sungai Buloh, perjalanan dia adalah maksiat. Maka dia tidak boleh jamak dan qasar. Bila dia sembahyang, dia berhenti sembahyang apa nama di Sungai Buloh, dia nak teruskan juga perjalanan katalah Jalan Duta, maka Sungai Buloh ke Jalan Duta itu belum sampai dua marhalah, maka dia tak boleh buat jamak. Sebab perjalanan dia jangan diambil daripada Ipoh. Yang Ipoh tu masih maksiat. Niat dia. Dia bertukar niat ialah di Sungai Buloh. Sungai Buloh sampai ke apa nama Jalan Duta tadi belum sampai dua marhalah, maka dia singgah semayang di Jalan Duta, dia kena buat zuhur 4 rakaat. Nanti dia patah balik, dia sampai dekat tapah masuk semayang asar, barulah dia boleh qasar 2 rakaat. Sebab perjalanan dia telah pun menjadi perjalanan yang bukan lagi maksiat. Tuan-tuan, itu asas. Sebab itu kita kena takut ibadat kita tidak sah. Semayang tak ada tomak nina, baca fatihah tak betul, rukuk tak betul, sujud tak betul. Ada orang perempuan semayang, bila nak sujud, dia kibah tangan dia. Dia pakai telekung. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Dia kibah tangan ke depan tu. Telekung dia. Sebab dia nak pastikan tapak tangan sampai ke tempat sujud. Tak nak berlapik dengan telekung. Allahu Akbar. Kenapa opah kibah? Eh, mana boleh tangan berlapik? Ni kan anggota sujud. Tak boleh lapik ustaz. Oh iya ke? Apa lagi anggota sujud pa? Dahi, tapak tangan, lutut, kaki. Masa opah sujud, lutut opah tu ada tak berlapik dengan kain telekung? Ada. Opah tak nak tebuk ke tang lutut tu? Tebuk 4 segi, habuan nak ke lutut. Eh, batal lah semayang opah. Kau dah nampak lutut. Bodoh punya ustaz. Opah lah bodoh. Ya, kibah tangan tu pasal apa? Lapik tangan sendiri dengan telekung tak membatalkan semayang. Tak apa. Yang tak maunya dipakainya telekung macam tu. Ni. Yang ni yang kita tak mau. Sujud ni tang dahi ni. Abang-abang, kita sujud kena pastikan yang ni kena ni. Jangan sujud atas kepiah. Ada orang dia nak sujud atas lantai kapek ni, sejadah ni. Dia bau. Sujud yang pertama, Allah masamnya bau. Sujud kali kedua, dia buat lagu tu. Kepala dia, dia sujud atas serban dia, dia sujud atas kepiah dia. Selama aku tak bau masam. Maknanya tak sah semayang dia. Ni, nombor satu yang kita kena takut. Semayang tak sah. Ibadat tak sah.
Nombor dua, yang kita kena takut apa? Amalan tak diterima. Sah-sah. Tapi tak diterima. Pasal apa tak diterima? Makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Sebab apa tak diterima? Cincin. Ni, cincin. Ustaz, saya pakai cincin perak. Oh, bagus. Kenapa cincin perak, Tuan Haji? Ayah Rasulullah pakai cincin perak. Oh, lagipun Ustaz, saya ni kena santau. Jadi ada satu bomoh tu, dia kata pakai cincin ni mampu menghalang santau. Oh, sebab bila santau tu datang, tengok cincin dia lari. Oh, saya kalau tak ada cincin ni Ustaz, mati dah saya. Mati Ustaz. Oh, cincin ni lah tak boleh tinggal ni. Tidur pun makan dengan cincin. Pakai cincin Ustaz. Maknanya abang syirik dengan Allah pasal bercincin. Walaupun pada asalnya sunnah, tapi bila abang i'tiqad bahawa cincin ni power, maka sembahyang abang tadi tergantung. Sebab apa? Sebab abang syirik pada Allah. Abang tak warak. Ini yang kata asas kepada ibadah ialah warak. Nombor satu, jaga supaya ibadat sah. Dua, jaga supaya ibadat diterima. Kenapa tak diterima? Derhaka dengan bapak, derhaka dengan mak. Hai Ustaz, saya imam tau. Ustaz tahu tak saya imam? Memang ha imam, tapi ha anak. Kamu imam pada kami, tapi kamu anak pada ibu kamu. Kamu derhaka pada ibu kamu. Bila masa saya derhaka? Kan mak kata tak payah kahwin. Ini mak tak setuju, ni mak tak setuju. Kamu lawan mak kamu. Kalau kamu tak nak ikut, sebab kamu itu hak kamu, tak apa. Mak, saya tak boleh ikut cakap mak. Saya nak juga dengan si bedah tu, mak. Mak setuju ke mak tak setuju, bedah pilihan hati saya, mak. Tak apalah, itu hak kita. Tetapi dalam kamu menyampaikan hak kamu tadi, kamu tengking dia. Wala taqul lahumma uff. Ah, sudahlah mak. Nyebuk saya. Bukan duit mak pun. Itulah dahaka. Ada minta maaf? Tak pernah. Ada minta ampun? Tak pernah. Tapi saya imam Ustaz. Imam. Pasal kau dahaka dengan mak kau, pergi minta maaf, baru terangkat. Ini nama dia warak. Baik. Kemudian kata dia, dan warak pula asalnya ialah telek pandang yang cukup sempurna dalam meneliti semua perkara dan penyelidikan yang sempurna mengenai tiap-tiap sesuatu yang dia hadapinya, baik makan, baik minum, berpakaian, bercakap dan berkelakuan. Tadi saya terang. Nak ibadat, belajar betul-betul. Nak jamak dan kasar, belajar betul-betul. Nak kahwin, belajar betul-betul. Orang sekarang bersedia untuk majlis perkahwinan, tapi belum bersedia untuk berkahwin. Bersedia untuk majlis perkahwinan lain. Engkau di mana nak kahwin? Aku dah tempah Dewan Masjid An-Nur Batu Lapan. Di mana engkau nak ambil ketera? Aku dah ambil ketera Masjid Batu Lapan. Dia punya wedding planner. Wedding planner pun Masjid Batu Lapan. Meja kursi semua Masjid Batu Lapan. Naik qadi, imam Masjid Batu Lapan. Oi, Batu Lapan semua kau. Aku dah buat semua dah. Kak kahwin kau ada tempah. Kak kahwin pun aku ambil Masjid Batu Lapan printer. Oh, banyaknya Masjid Batu Lapan. Itu satu hari untuk engkau kahwin. Yang tu ramai bersedia. Malah terlebih bersedia. Tetapi berapa ramai yang belum bersedia untuk jadi suami? Belum bersedia. Mah, abang cakap dekat kamu ya, Rosmah binti Muhammad, kalau kamu keluar daripada pintu itu, jatuh talak satu. Abang terkejut mah tadi ni. Siang bergaduh, keluar pada itu, jatuh talak satu. Petang baik, jalan dua-dua,
pergi Lost World. Ha. Naik motor AS5. Dua-dua duduk laraga. Dah baik pula dah. Siang tadi bergaduh. Malam baik. Besoknya isteri nak pergi kerja. Bang, semalam abang cakap kalau mah keluar pada pintu ni jatuh talak satu. Macam mana bang? Itu waktu kita tengah bergaduh. Sekarang kan dah baik. Keluar je lah. Oh, boleh bang? Apa tak bolehnya? Abang tarik balik. Aku Muhammad bin Safian tarik balik. Mana mau tarik balik? Tak mau tarik balik dah. Taklik habis gitu. Habis tu ustaz, dia kata kalau keluar situ jatuh talak ustaz. Ha, memang jatuh lah. Habis tu apa nak buat ustaz? Akak keluar kot tingkap. Asal nak keluar rumah tu lompat tingkap. Asal nak lompat tingkap. Ustaz, rumah saya flat. Mana lompat ustaz? Keluar je lah. Jatuh talak. Lepas tu rujuk balik. Ada lagi dua lagi. Satu boleh rujuk, satu lagi tak boleh lah. Talak tiga lah. Dua je boleh rujuk, masuk ketiga habis. Jadi ada satu lagi yang boleh rujuk. Panggil suami tu. Hang ni jadi pengantin tahu, tapi nak jadi laki tak tahu. Senang-senang bagi taklik pada orang. Nasib baik taklik talak satu, balonnya tiga. Kau keluar pada rumah tu, pada pintu tu, tiga talak jatuh pada kau. Mampus. Kena Cina buta pula. Cina buta pun dia tak faham. Dia kata, ustaz kenapa Cina buta? Kenapa Melayu tak buta ustaz? Oh, sudah entah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka kalau orang tu berhati-hati, dia semua dia gaji. Tu nama dia warak. Makan. Dia gaji bak makan. Tambah nak buka puasa. Kita berbuka berapa ni? 7:37. Tiba-tiba 7:30 dah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai, hari ni awal pula ya. Allah melaka sum tu, elok lah. Berapa ramai hari tu tuan-tuan, yang radio, bukan radio Perak, radio negeri lain. Dia siarkan beberapa minit awal. Pakat buka puasa semua. Kena qada balik. Mufti kata keluar. Qada balik. Lagi. Puasa. Masya Allah. Sebab hang tak warak. Sebab tu berhati-hati. Ini pukul 7 suku dah pegang lah. Masuk 7:37. 7 suku dah pegang kurma dah begini. Sabarlah bau. Taknya mati lambat seminit. Berhati-hati dalam bak minum. Berhati-hati dalam bak berpakaian. Saya baru ni ada orang Indonesia. Saya dapat 7 lei. 7 lei kain. Ni kain. Ni kain. Ni bukan dia. Ni contoh. 7 lei. Dari Indon. Saya peminat bapak. Saya hadiahkan kain untuk bapak. Oh, seronoknya tuan-tuan. Oh. Tukang yang duk jahit baju saya. Ini kain lah. Banyak orang tanya. Mana siapa punya, beli mana punya. Ini tak ada hanya ini Indonesia punya. Saya pun tengok satu. Bila perhati ada satu kain tu, lambang cross. Atas ke bawah, kiri ke kanan, atas ke bawah. Lah, dia ni tak perasan, dia hantar lambang cross ke aku. Kalau aku pakai satu lagi, jadi kot lain pula dah. Memang tak perasan tu. Bila tengok betul-betul, oh ni dia lambang. Bakar ke baju tu? Tak bakar. Buat lap kaki ke? Tak. Ambil pergi bagi kat kawan saya, hak agama cross. Nah, ambil ke hang. Tuan-tuan, kena jaga kadang-kadang dia letak kat sejadah. Tapi janganlah sampai nak cari tu waktu tengah semayang. Waktu tengah semayang duk cari. Mana dia? Duk cari kita sejadah tu. Ni dia. Ni semayang ke apa? Waktu tengah tahiyat tu dia duk cari. Ni kepala babi. Astaghfirullahalazim. Yang tu terlebih cari pula. Berhati-hati tuan-tuan di dalam bercakap. Ni zaman kita sekarang ni. Zaman semua orang nak bercakap.
Semua orang nak jadi reporter. Dulu yang bercakap, tukang baca berita. Pukul 8, balik pada masjid, orang tunggu nak tengok berita. Pergi sembahyang isyak, balik lagi sekali nak tengok berita pukul 10, berita dunia. Kemudian besok cari surat khabar. Orang lempar surat khabar. Orang naik motor bawa surat khabar pam 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 pam. Ui, masa tu reporter kita duk baca surat khabar dia. Tiap-tiap pagi depa duk baling masuk dalam rumah kita. Sekarang orang yang lempar surat khabar tu pun tak ada dah tuan-tuan. Tak ada dah sekarang orang yang kerja dia hantar tu. Sebab apa? Sebab semua orang sekarang jadi reporter. Masing-masing ada media sosial dia sendiri. Masing-masing dia ada berita dia sendiri. Dia boleh jadi blogger, dia boleh jadi influencer, dia boleh jadi TikToker, dia boleh jadi Facebooker, dia boleh semua buat. Maka dialah jadi wartawan lokasi. Apa yang berlaku dia rakam dulu. Kereta terbakar, rakam. Padahal boleh selamat lagi. Boleh selamat lagi. Bila kereta accident, mana? Handphone, handphone, rakam, rakam. Yang kawan tu, tolong, tolong. Sabar, sabar, saya nak rakam dulu. Sabar kejap, ya. Mati gitu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab masing-masing nak menjadi reporter. Kemudian, masing-masing pula nak jadi tukang komen. Dia tak tahu apa pun dia komen. Dia tak tahu apa pun dia. Komen, 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 komen. Ni dia yang kita baca ni. Jangan gopoh. Sekarang artis bercerai dia komen, ahli sukan bercerai komen, pemimpin dituduh rasuah komen, orang nak bertanding pilihan raya dia komen, ustaz cakap ambil sepotong ustaz cakap kemudian komen. Tak dengar apa ustaz tu kata apa, komen. Semua komen. Budak tengah duk dengar ceramah bangkit komen. Astagfirullahalazim tuan. Anda faham, faham, tak faham, tuan-tuan. Kerja dia nak komen saja. Nama dia netizen. Netizen. Daripada perkataan citizen internet. Masyarakat internet. Rakyat internet. Dia jadi perkataan netizen. Orang sekarang dia ringkaskan. Medsos daripada perkataan media sosial. Medsos. Gurpis asal perkataan goreng pisang jadi gurpis. Dia semua jadi singkat belakang sekarang ni tuan-tuan. Nah, tuan-tuan yang saya muliakan, berhati-hati dengan apa yang kita cakap. Cakap ada berapa jenis? Bercakap ada berapa jenis? Tiga. Satu, bercakap dalam hati. Tuan-tuan, tuan-tuan bercakap dalam hati ni. Apa saja tuan-tuan tengok, tuan-tuan akan bercakap dalam hati. Ni. Tuan-tuan ni duduk elok-elok ni. Tiba-tiba adik tadi bangun. Tuan-tuan pun tengok. Nak ke mana budak? Kencin kot. Balik ke? Cari sup gearbox kot. Itu percakapan dalam hati. Orang lain tak dengar. Ustaz Kazim ni sekali tengok hitam. Sekali tengok putih pula. Percakapan dalam hati. Imam baca ayat pendek. Inna a'tayna. Tak ada apa suruh lain ke? Besok baca panjang pula. Tak ada yang pendek sikit ke? Ya Allah. Nak menunjuk boleh tu. Itu percakapan dalam hati. Yang kedua, percakapan dengan tangan, jari. Ni, mulut tak cakap, jari bercakap. Dia bawa pen, dia masuk dalam tandas. Lukis dekat dinding tandas. Kazim bodoh. Masuk orang nombor dua, Kazim bodoh. Kamu mula bodoh. Masuk orang nombor tiga, kamu berdua dah bodoh. Tiga-tiga dah bodoh tuan-tuan. Itu menulis. Nah, yang ni yang dosa banyak ni. Tulis, 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 tulis. Ui. Yang ketiganya bercakap dengan lidah. Tiga-tiga ni kena berhati-hati. Ustaz,
Kalau dengan lidah mengumpat mencaci zahir, berdosa. Kalau berzikir pahala. Betul? Betul. Kalau saya menasihati dengan tulisan, pahala. Betul? Kalau saya memfitnah dengan jari saya, berdosa. Betul? Kalau hati, Ustaz? Hati saya, Ustaz. Saya tak luahkan, saya tak lafazkan. Dia mari balik. Nampak tu, tak pernah faham, faham. Tak faham, sudah, Ustaz. Dia duduk balik tu, semua kata, dia mari balik dah. Nampak tu. Berdosa lah, tuan-tuan. Dia yang di dalam hati tu sama dengan hak di mulut. Kalau di mulut mengumpat, di dalam hati pun dia boleh jadi mengumpat. Sebab tu berhati-hati dengan apa yang di lintasan hati. Melainkan kalau lintasan itu tuan-tuan tak niat pun nak mengumpat. Misalnya gemuk. Lalu satu orang gemuk. Oh, sihatnya. Ay, astagfirullahaladzim. Tak apa. Dia tak sengaja. Tapi kalau tuan-tuan tengok dia, tak padan dengan gemuk. Makan macam mana. Ha, itu dah bukan lintasan dah. Itu rel kereta api nama dia. Memanja-manja. Tak padan dengan hitam. Ada hati nak mengorak anak aku. Pergilah pakai whitening cream dulu. Baru mengorak anak aku. Melampau tu. Itu ngumpat. Tetapi kalau dia minang anak kita, kita terkejut. Gelapnya. Sekali tu ya. Automatik cakap. Gelapnya. Tak apa. Bukan ngumpat lagi. Sebab manusia dia tak boleh berhenti daripada cakap dalam hati. Sekarang saya seorang cakap. Dalam hati tuan-tuan cakap tak? Cakap. Bila Nabi. Dosa tak? Tak dosa. Memang hati macam tu. Bila Nabi ni syak dah masuk dah. Bodoh betul. Dah nama pun kuliah maghrib. Waktu maghrib sudah lah isyak. Ah, yang tu je tengumpat dah. Bodoh betul. Dah tahu dah waktu maghrib berhentilah sebelum isyak. Isyak tu berhentilah. Ini sampai tak habis. Habis lagi. Bantang dapat mikrofon. Ah, yang tu yang mengumpat tu. Kalau tuan-tuan sekadar kata, bila nak berhenti ni dah isyak lah. Tak apa. Itu biasa. Tapi bila lajak. Bila tuan-tuan ikut dia. Haa. Dah tahu isyak pun berhentilah. Bodoh betul. Semalam dia bercakap, hari ni dia bercakap tak jemur ustaz ni. Ya tu je jatuh ngumpat tu. Jadi bagaimana nak stop hati tadi? Itulah nama dia warak. Astagfirullahaladzim. Itulah nama dia warak. Macam mana nak mengumpat jari yang jahat tadi? Ya Allah. Kalau aku hantar dalam Facebook ni jadi isu ni. Padamlah. Padam. Jangan hantar lah. Ni kalau aku tulis WhatsApp ni, kalau aku share WhatsApp ni, padam. Itulah nama dia, warak. Lagi warak apa dia? Facebook tak ada, TikTok tak ada, Instagram tak ada, handphone pun tak ada. Tu lagi warak. Nak telefon dia, telefon rumah. Kreng-kreng, halo, tak balik. Lagi selamat. Jadi hak siapa yang tak ada benda tu, itulah nama dia warak. Saya pun tak warak. Saya tak warak ni. Tadi saya turun tangga tu, abang tegur saya. Ambil Ustaz, TikTok sekarang. Nampak tu. Saya kata kat dia, saya orang muda TikTok. Saya tak warak tuan-tuan. Tengah duk tengok TikTok tu. Gambar hak bukan-bukan terbit. Allah. Hei, ni aku malas buka ni. Marah pun tuan. Tengah duk tengok tu terbit gambar ni. Astagfirullah. Kita pun. Masa tu isteri sebelah. Tu yang abang malas buka TikTok ni. Hei apa. Kita pun naik ke atas. Isteri pun pergi ke dapur buat kopi. Cari balik. Mana dia? Tadi tak mana. Tu bukan warung dah. Tu warung nama dia tuan. Baik. Kemudian kata dia lagi. Maka apabila adalah seseorang itu gopoh, gapah dalam banyak urusannya tanpa lambat cermat. Tanpa ada usul periksa dalam menghabiskan sesuatu perkara. Tidak lagi menuntut kenyataan yang jelas. Serta tidak dilakukan penangguhan untuk penelitian dan telik pandang dalam urusan-urusan. Sebagaimana yang sepatutnya. Dan dia pun tergesa-gesa bercakap.
maka akibatnya dia akan jatuh dalam kegelinciran bercakap. Tuan-tuan, ni bahaya mikrofon. Sebelum dapat mikrofon lain, dah dapat ya ni, dia mari syekh tu lain. Dia mari semangat tu lain. Sebab tu berhati-hati bila kita nak berkata-kata. Kena pula mikrofon sedap macam ni. Oh, tengok hak di bawah tu pula semangat. Ustaz, tiba tak? Tiba lagi Ustaz. Kita pun tiba. Itu penyakit orang yang berceramah. Sebelum nak ceramah tu, ada informer pula bagi information. Ustaz, lagi Ustaz sentuh tak? Tiba lagi. Saya kalau ada orang cakap macam tu, saya malas. Saya mari nak mengajar. Bukan mari nak suruh sampaikan apa yang hang nak sampaikan. Akhirnya kita mendengar pengaruh tanpa kita mendengar banyak pihak. Yang kedua, kita kena bercakap benda yang pasti. Benda yang tak pasti, jangan cakap. Tiga, bukan semua benda yang kita tahu, kita kena cakap. Kadang-kadang kena simpan juga. Simpan. Kadang-kadang dia aib orang, simpan. Abang-abang, bukan semua benda yang abang tahu, abang kena beritahu. Melainkan hukum fiqah, beritahu lah. Hukum, beritahu lah. Tapi kalau benda tu tak melibatkan hukum, beritahu siapa? Simpan. Tambah-tambah kita ni tempat simpan rahsia. Hari Sabtu, tuan-tuan dah janji dengan bidin nak pergi memancing. Ambil di rumah dia 9 pagi. Bidin ni nikah dua. Isteri dia tak tahu. Isteri nombor satu tak tahu. Kita pun naik motor berhenti depan rumah bidin. Isteri bidin duduk siram pokok. Assalamualaikum. Salam. Ahmad. Mancing ke? Dia janji dengan abang, abang bidin ni. Kejap. Abang. Mak dah sampai. Kejap. Duduk dalam rumah tu. Kejap. Bidin duduk kat dapur. Mak ni pergi tanya kat isteri. Kak ha. Macam mana rasa jadi isteri tua? Macam mana? Macam mana rasa pemadu? Macam mana? Agak-agak bidin tu pergi mancing dah hari ni tuan-tuan. Pergi tanya pula apa rasanya bermadu Kak ha. Macam mana? Madu? Madu lebah? Saja, tanya. Kan dia kahwin dua? Bila? Ha, sudah tuan-tuan. Agak-agak yang di dapur tadi tu lepas tak keluar pintu tuan-tuan tu. Kamu balik? Balik sekarang. Bukan semua benda kena bagi tahu. Kadang-kadang aib dia, malu dia, rahsia dia simpan sekejap. Tapi hari ini dengan adanya media sosial, kita gopoh. Gopoh percaya. Padahal tuan-tuan, di belakang saya ni ada green screen. Green screen. Baru ni saya buat rakaman TV 24 episod. Satu episod berapa minit tau? 10 minit. Belakang saya ni tak ada apa. Hijau. Tapi nanti bila disiarkan dalam televisyen, ada gambar bangunan, ada gambar hutan, ada gambar orang, ada gambar macam-macam. Seolah-olah saya duduk di situ. Itu nama dia green screen. Orang boleh buat. Tuan-tuan pakai kain ihram, duduk dalam Masjidil Haram. Oh, dia pergi umrah lah. Ni nampak dia duduk dalam Masjidil Haram. Dah, dia green screen. Nampak macam dia di Mekah. Padahal dia duduk dalam rumah dia. Dengan screen hijau, dia boleh buat macam-macam gambar. Boleh buat, tuan-tuan. Berhati-hati. Yang tuan-tuan duduk tengok dalam televisyen tu. Budak berlakon dengan rimau, melompat dengan rimau, duduk dalam laut dan dalam sampan, seekor rimau dengan dia. Oh, pandai rimau tu berlakon. Bukan berlakon kat haoi. Tu green screen. Tipu semua. Tuan-tuan percaya ni. Ha,
gambar Ustaz Kazim, ya Allah, udah pakai spenda saja. Itu dia. Sabar. Badan-badan orang lain, kepala-kepala saya. Jangan gopoh. In ja'akum fasiqum binaba' fatabayyanu. Siasat terlebih dahulu. Sekarang ni tuan-tuan, suara pun orang tiru, muka pun orang tiru. Dah ada robot nama dia AI sekarang ni. Dulu kita ingat hantu raya, sekarang bukan hantu raya lagi dah. Lebih daripada hantu raya lagi dah sekarang ni. Baik, kemudian, dan maka akibatnya dia akan jatuh dalam kegelinciran tersilap cakap. Dan dia juga tergesa-gesa terhadap makanan yang menyebabkan dia jatuh dalam bermakan benda yang haram dan benda yang syubhat. Ada satu negara, telur ayam tu, yang ibu ayam tu duk mengerap, tinggal nak menetah je lagi. Maka telur tu dia pun ambil, dia pun rebus. Bila buang kulit dia, dia orang makan sekali. Dah bentuk anak ayam lah. Saya tengok dalam televisyen, pengacara Islam, orang Islam buat perjalanan jenis dia punya, ada kementeri dia pergi negara tu, dia pun nak jadi macam orang tu makan. Han tak cek dulu kan? Bolehkah makan anak ayam lagu tu? Tu nak kira telur ke, nak kira ayam tak menetas ke, nak kira ayam tak cukup bulan ke apa? Kadang-kadang dia tak kisah tuan-tuan, akhirnya jatuh kepada benda yang haram dan benda syubhah. Masjid hari Jumaat ada orang letak pisang, 2 kotak pisang mas. Hari Jumaat sedekah pukul 9 dia letak. Datang satu hamba Allah nak sembahyang duha 9:30. Dia ambil sekotak bulan kereta balik. Bagi kat isteri. Abang beli di mana? Orang bagi kat masjid. Orang bagi kat masjid. Buat cokodok. Begini isteri lenyek cokodok. Datang pula kat 6. Petang tu. Mana kamu dapat pisang ni, Sum? Elok. Satu kampung makan pisang. Haram ke Ustaz? Tak haram. Orang tu sedekah. Tapi orang tu sedekah untuk jemaah. Yang hang balu sekotak hang seorang tu bersepah. Kita tak boleh kata haram lah. Takut jadi syubhah. Dia ambil sesikat pisang tu seorang dia. Buh laraga motor bungkus. Dengan keng pelikat buruk. Buat balik. Habis sembahyang Jumaat. Tinggal kemplekat je. Pisang hilang. Celaka betul. Siapa yang curi pisang aku? Ha, mau curi? Ada jenis tu. Tak. Orang suruh makan, nak deras buat balik. Lainlah kalau pisang tu tak ada siapa nak makan dah. Orang dah balik semua dah duduk tinggal dah tu, ambil lah. Ni belum apa-apa lagi. Supaya kita buka puasa lah. Duduk hidang makanan tu. Pengurusi masjid umum. Diminta kepada jemaah buka puasa makan kurma, ya, kurma dan minum air sahaja, nasi selepas maghrib, ya, minta kerjasama, ya, pakat sembahyang lah maghrib, makan kurma 2 biji. Ada malaun mana pula tuan-tuan, naik van, dibubuhnya lauk, buat balik naik van, balik. Makcik-makcik ni keluar tinggal mangkuk, ya, mangkuk al-hayun je tinggal. Mana lauknya? Orang dah kebah dah tuan-tuan. Buat balik pada isteri di rumah. Mak mertua pula tanya, mana kamu dapat dia lauk? Masjid mak, oi, moreh pula ni. Mak pun makan, isteri pun makan. Yang di masjid, ya Allah, kau buncit kalau buncit pula tuan-tuan. Apalah doa buncit pula. Jadi berkait-kait. Sebab gopoh. Orang belum makan, engkau dah sapu. Orang belum apa-apa, engkau dah berdoa. Minta buncit perut. Itu nama dia gopoh. Dan begitu juga. Dalam semua urusan dia berlaku gopoh-gapah.
menyebabkan dia terluput daripadanya sifat warak. Jangan. Jangan. Leha, suami kamu mana? Belum balik Kak Soh. Ya ke belum balik? Kenapa Kak Soh? Aku nampak suami kamu dengan, minta maaf lah ya, aku nampak suami kamu dengan perempuan bertepuk tampar. Tapi dia tak perasan aku sebab aku duduk di belakang dia. Aku saja kabur dari kamu. Aku kesian kamu. Ya ke Kak Soh? Minta maaf ya, aku campur rumah tangga kamu. Tapi aku kesian tengok kamu. Kamu jaga anak-anak kamu. Laki kamu berjahat. Terima kasih Kak Soh ya. Sama-sama lah. Balik hamba Allah tu. Dua hak-hak letih. Isteri terih perli. Abang dah makan belum? Belum. Bukan abang dah makan tadi kat kedai laksa sarang hek? Tak ada lah. Tadi abang jumpa dengan siapa eh? Jumpa apa abang habis kerja terus balik. Hari ni abang roti banyak kerja. Tak payah tipu lah abang. Abang jumpa betina mana? Cakap apa? Betina mana? Betina mana pula? Aku kan kerja. Mula-mula abang jadi aku. Ha, tu dah start nak marah. Abang kerja OT, faham tak? Tak payah tipu lah abang. Aku OT-OT lah. Ha, dah start waku lah. Kalau abang tak suka dengan saya bang, ceraikan saya bang. Sekarang juga. Gopo. Kamu nak sangat talak. Baik, aku cerai kamu talak satu. Besok kita pergi daftar di mahkamah syariah. Dua hari, tiga hari lepas bercerai, Som telefon balik. Leha oi. Aku minta maaf lah. Sebenarnya yang aku nampak hari tu bukan laki kamu. Orang lain. Muka dari belakang serupa. Tapi bila aku pergi ke depan, dia botak. Laki kamu tak ada botak. Belakang nampak sebiji. Leha oi. Minta maaf ya. Minta maaf ya. Minta maaf. Minta maaf apa dah kena talak lah. Tak boleh siasat. Yang tukang kabur tu pun tak boleh siasat. Pergi tengok betul-betul. Ini laki leha ke? Cuba tanya. Ini tidak. Duk ngendak. Dialah. Ha, dialah. Akibatnya rumah tangga runtuh. Yang suami tadi pun gopoh sangat cerai. Yang isteri tadi gopoh pula minta cerai. Yang informer tadi pula gopoh bagi tahu. Akhirnya apa jadi? Sebab tu jangan gopoh. Tenang-tenang, relax-relax. Hidup kita senang. Baik. Dan yang terakhir, maka menyebabkan dia terluput daripada sifat warak. Dan di manakah ada kebaikan dalam ibadah kalau tidak ada warak? Jadi saya mau kena warak. Dalam hati tuan-tuan duduk tertanya-tanya, bilalah nak habis ceramah ni. Jadi saya memberhentilah supaya jaga hati masing-masing. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.